Beredar rekaman di media sosial memperlihatkan kendaraan lapis baja Rusia yang disikat rudal Ukraina. Sebelum dirudal, tampak kendaraan menurunkan beberapa pasukan Rusia. Beberapa pasukan lainnya masih berada di dalam kendaraan dan melaju dengan perlahan. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 17 Juli 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah dampak serangan bencana lainnya terhadap Avdiivka. Usia tentara Rusia dinilai tidak kompeten oleh militer Ukraina. Kendaraan lapis baja Rusia tampak dihantam rudal dan meledak. Akibatnya sejumlah pasukan Rusia di dalam kendaraannya tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.